masyarakat yang ada di dekat TPA tersebut. Itu yang nggak perlu kami ajak bicara. Karena apa? Mereka lah yang akan merasakan semua permasalahan itu. Gini, persoalan sampah itu bukan persoalan dinas lingkungan hidup saja, tapi persoalan kita semua. Betul. Karena masalah sampah itu adalah masalah yang sangat-sangat dibicarakan di tingkat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamunya yang kemarin-kemarin sedang dibicarakan dan sedang populer ke soal sampah, MOU sampah antara Pemkot Serang dengan Pemkot Tangsel. Inilah kepala dinas paling populer di Kota Serang, kepala dinas lingkungan hidup Pak Ipianto. Ya. Pak sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Kabar Banten. Iya, nah, banyak yang bertanya kemarin Pak, dan kita alhamdulillah Bapak bersedia hadir di podcast ini. Makanya ya, kalau banyak pertanyaan Bapak harus memaklumi ya. Siap. Pak, saya bilang di depan tadi soal MOU Pemkot Serang dengan Pemkot Tangsel ya. Betul. Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal sampah. Ya. Memang MOU isinya seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya kesempatan pertemuan seperti ini memang saya secara pribadi maupun selaku kepala dinas sangat mengharapkan sekali, apalagi dengan undangan dari Kabar Banten. Podcast ini merupakan kehormatan buat saya, sehingga saya ada kesempatan untuk meluruskan terhadap gunjang ganjing. Gunjang ganjing ya, sebetulnya gunjang ganjing ya. Ya, sementara ini saya agak sedikit populer. Jadi sebetulnya begini yang harus kita pahami, dan saya ingin mencoba meluruskan bahwa terkait dengan masalah MOU atau lebih tepat nota kesepahaman, bahwa hal itu adalah merupakan nota kesepahaman antar pemerintah daerah, antar pimpinan kepala daerah untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya hal ini sifatnya umum. Penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa bidang atau sektor. Betul. Yang akan dikerjasamakan kemudian. Nah, di situ di dalam MOU tersebut sangat jelas dan tegas. Apabila ada satu sektor atau bidang yang akan menindaklanjuti daripada MOU itu sendiri, itu perlu adanya penunjukan dari kepala daerah untuk menunjuk salah satu pejabat atau kepala OPD untuk dapat melakukan perjanjian kerjasama. Artinya di dalam hal ini MOU itu belum ada satu ikatan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hanya merupakan kesepakatan. Nah, penuangannya nanti dalam pelaksanaannya itu adalah dalam perjanjian kerjasama yang lebih spesifik di dalam hal-hal yang apa yang akan dilakukan. Jadi kalau yang ditandatangan Pak Wali sama Bu Wali Kota Tangsel itu masih umum, Pak? Umum sifatnya. Konteksnya nota kesepahaman terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Itu malah ada dinkes, pendidikan, malahan LAS ini ada di urutan yang keberapa, paling bawah atau paling berapa gitu. Tapi betul bahwa diantaranya ada soal sampah? Tidak membicarakan itu, belum. Oh, sebetulnya diaman itu belum? Belum. Tapi ramai begini, Pak. Belum membicarakan hal-hal yang... Pak Wali sampai menyampaikan soal nilainya berapa itu, saya lupa, Pak. Ya, wajar lah ya. Ibarat kita ini kalau orang lagi nggak ada uang, ya, begitu mendapatkan kabar ada yang mau membantu, itu kan sumringah ya, ya, gembira. Ya, masyarakat tahu sendiri keberadaan APBD kita, khususnya di dalam hal PAD. PAD kita kecil. Di antara 8 kabupaten provinsi itu, sepengetahuan saya, mudah-mudahan saya nggak salah, itu paling kecil. Iya. Jadi boleh dikatakan kategori miskin, daerah yang miskin ya, kurang mampu. Kurang mampu ya, artinya mungkin Pak Wali waktu itu mendengar uang yang besar buat bangun masyarakat. Betul. Lupa kalau itu hal yang sensitif adalah sampah. Betul. Tapi Pak, saya mau tanya soal yang sudah berkembang nih Pak. Iya. Kalau memang itu terjadi, kan kita juga belum selesai dengan apa persoalan sampah dan termasuk soal Cilowong tuh ya. Ya. Nah, Pak, saya ingin nanyakan pertama, ini banyak pertanyaan nih Pak. Betul. Nah, gimana tuh Pak kelanjutan TPS ke depan? Apakah pemerintah akan menggunakan secara terus menerus atau Pak melakukan pengelolaan? Pak? Jadi ini pertanyaan yang cukup menarik dan orang kalau melihat itu kan hanya melihat dari sisi informasi anggaran. Tuh.
Tergantung kita melihat dari kacamata mana. Begitu ngelihat sampah, orang pasti akan berbicara ini berbahaya. Begitu ngelihat uang, ini merupakan satu, wah ini kayak ada apa-apanya nih, kan begitu. Yang paling penting yang harus saya sampaikan di sini, keberadaan TPA itu harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Sepanjang manusia ini hidup di muka bumi, itu pasti ada sampah. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, apakah bisa dihentikan tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Serang? Iya, apalagi ibu kota. Betul. Apakah bisa dihindari masalah tingkat kelahiran? Tidak bisa. Hal ini sudah barang tentu setiap tahun akan terjadi penumpukan-penumpukan dan penambahan-penambahan sampah. Itu diakibatkan karena tingkat populasi di Kota Serang per satu tahun kurang lebih perkiraan saya 1-2% per satu naiknya. Apakah akan mampu menampung terhadap TPA dengan jumlah sampah yang ada dengan diikuti dengan tingkat pertumbuhan penduduk? Tapi Pak, kalau dengan sendiri aja kemudian potensinya tidak bisa, sudah kesulitan, kenapa harus membuka ruang buat daerah lain? Sekarang pertanyaannya saya terbalik. Apakah dengan tidak menerima tangsel sampah itu tidak bertambah? Apakah TPA itu mampu? Nah ini, saya kalau boleh diperkenankan, saya sedikit akan memberikan satu ilustrasi. Ibarat sebuah cangkir kopi, apakah mampu menampung satu teko air? Yes. Tidak. Jawabannya pasti tidak. Yeah. Itu harus kita sepakati dulu. Akan tetapi bagaimana satu teko air mampu tertuang di dalam satu cangkir kopi? Mas, ilmu kopi ini. Iya, betul. Karena saya pencinta ekspresi. Sama, Pak. Jadi satu cangkir itu dapat menampung air satu teko itu dengan cara apa? Dengan diolah air itu. Cangkir itu diolah dan diminum. Sehingga air yang satu teko itu mampu menampung. Jadi persoalannya, apakah kita punya keinginan dan niatan untuk mengolah sampah atau tidak? Itu saja. Jangan dikaitkan, jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain karena membuang. Jangan seperti itulah. Kita harus berpikir sedikit objektif dalam hal ini. Atau Pemkot melihat dengan membuka pintu untuk sampah orang lain, jangan-jangan ini ke depan ketika pengelolaannya berhasil menjadi justru menjadi sektor yang bisa menghasilkan PAD. Ke depan. Saya tidak janji sekarang. Iya. Yang harus dibawahi, yang perlu digarisbawahi maksud saya, adalah maksud dan tujuan kami menerima menampung sampah dari Tangsel. Hal yang paling pokok adalah mereka adalah bagian daripada keluarga kita di Provinsi Banten. Mereka sedang menghadapi satu masalah. Dia dapat bencana atau force majeure, TPA Cipecang, kemana dia minta tolong? Apakah ia akan meminta tolong ke daerah Jawa Barat atau ke Jawa Tengah? Tentu saudara dan keluarga yang terdekatlah yang dia minta terlebih dahulu. Kalau pasiennya terbalik ke Kota Serang seperti Tangsel juga kan? Pada suatu saat, kalau seandainya kita, nah ini, kita pernah pada tahun 2009 dan 2019, kita mendapat satu bencana, ada yang nolong kita. Itu persoalan. Kita selalu hidup sendiri. Nah, oleh karenanya, menyikapi hal itu, begitu pada saat Tangsel meminta bantuan, dengan secara resmi loh, menyampaikan surat, pertama kepala dinas dengan kepala dinas, saya katakan pada prinsipnya, saya secara pribadi, apa yang dirasakan oleh Tangsel saya bisa rasakan. Saya secara pribadi terima. Tapi selaku kepala dinas, saya bukan pengambil kebijakan. Kebijakan itu ada pada wali kota. Betul. Nah, sebelum mendapatkan jawaban dari wali kota, alangkah baiknya pemerintah Tangsel dapat berkunjung ke TPA kami. Sudah, Pak? Itu sudah datang. Mereka akhirnya begitu datang di TPA bertanya, apa maksud tujuan Pak Ipi datang ke TPA ini? Saya sudah lihat, apa? Menurut kami ini hal yang biasa TPA. Saya katakan, Bapak lihat alat berat kami? Lihat. Bapak lihat infrastruktur kami? Lihat. Bapak lihat kondisi sampah kami? Lihat. Bapak lihat IPAL kami? Lihat. Apa yang Bapak lihat? Kok sarana-prasarana ini nggak ada? Itu yang saya maksudkan. Berangkat dari hal itu, akhirnya, kenapa Pak Ipi harus mengundang kami ke sini kalau hanya untuk menyampaikan itu? Karena mulut ini sangat berat meminta.
dan bisa lebih bisa kurang. Betul. Persoalannya jangan sampai timbul kesan bahwa Kota Serang memanfaatkan peluang kepada orang yang minta tolong itu sebagai sesama saudara. Betul, di bawah naungan Provinsi Banten. Tapi ada nilai, ngapain ngurusin saudara? Oh, anak sendiri aja nantinya repot. Artinya ada yang melihat bahwa kalau ini sampah terjadi, yang terpikir oleh sebagian kalangan yang saya dengar, Pak, ya, bagaimana kemudian dengan warga sekitar dan lain sebagainya, termasuk misalnya mekanisme SOP bagaimana kompensasi dan lain sebagainya, kan karena itu diatur juga di Perda, itu gimana? Betul. Pak? Dan sekarang sampai mana itu, Pak, MOU itu? Sampai di tempat. Pak Ipian. Artinya bagaimana kami akan bergerak? Hal ini sudah barang tentu saya tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Mm-mm. Apabila belum ada terjalin hubungan komitmen seluruh elemen masyarakat yang ada di lingkungan yang terdekat dengan TPA. Yang paling pokok adalah masyarakat yang ada di dekat TPA tersebut. Itu yang gak perlu kami ajak bicara. Kenapa? Mereka lah yang akan merasakan semua permasalahan itu. Sudah dilakukan tempat komunikasi? Insya Allah secara bertahap saya sudah lakukan, yeah. Akan tetapi saya belum melakukan secara sosialisasi secara terbuka. Kenapa hal ini belum saya lakukan secara terbuka? Apa yang mau saya sampaikan? Apanya belum kelar. Karena komitmen-komitmen dari apa yang kami minta belum fix. Mereka dari Tangerang pun sama, mengalami hal yang sama. Kenapa kok buang-buang duit ke Kota Serang? Iya. Itu kan uang kami, kan sama persoalannya. Sementara jadi, sampah harus dibuang. Sementara sampah masyarakat tidak mau tahu bagaimana caranya harus dibuang, kan gitu. Nah, ini menjadi-jadi satu persoalan. Dan itu insya Allah dalam satu konsep. Ini mohon maaf. Jadi perjanjian kerjasama itu nanti yang akan menandatangani adalah kami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Itu yang menjadi pokoknya. Saya nggak mungkin akan seceroboh itu karena tingkat risiko itu ada pada badan saya. Betul. Tapi Pak Ipianto kok kayak sendirian, kan ibu kota. Betul. Kenapa nggak minta? Gimana per-pemper, Pak? Nggak ngasih bantuan? Artinya begini, kalau dikatakan upaya, sudah. Jangankan Pemkot, pusat pun sudah kita coba. Akan tetapi persoalan itu kan yang namanya penanganan masalah itu nggak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Betul. Kalau untuk membangun gedung untuk kantor masih bisa ditunda. Tapi kalau masalah ditunda. Ini. Tapi saya kembalikan lagi, apakah yang saya lakukan dengan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup ini untuk mengambil satu kesempatan. Loh, ini ada orang minta tolong tapi mau ngasih duit. Apakah ini kesempatan atau ini musibah? Kan begitu. Nah, saya katakan ini kesempatan. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Oleh karenanya saya akan maksimalkan pembiayaan bantuan dari Tangsel itu bermanfaat bagi orang banyak. Begitu berbicara masyarakat, Bapak dari dulu nih, zaman pemerintahan yang dulu katanya sampai dengan sekarang selalu memberikan PHP. Gitu kan, saya katakan, oke, saya terima salah. Akan tetapi kasih kesempatan saya. Saya terus terang saja menjabat di Dinas Lingkungan Hidup itu pada tahun 2019, kalau tidak salah di bulan Juli apa Agustus. Maksudnya, itu artinya posisi di pertengahan jalannya. Jalan. Akan tetapi ini menjadi salah satu tanggung jawab saya yang melekat di bahu saya, yang diamanakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Sekda untuk memimpin dan memanage terhadap Dinas Lingkungan Hidup ke depan. Dan itu mau tidak mau, suka tidak suka, risiko. Saya harus menjalani risiko itu. Baru lepas dari persoalan dengan segala keterbatasan. Namanya Pak Ipianto baru lepas dari persoalan KTP, sekarang persoalan sampah. Memang saya pun bertanya, kalau pada saat saya bercermin, saya kadang-kadang melihat ada apa dengan diri saya. Iya, kemarin di Dukcapil Bapak disertai soal KTP. Betul. Sekarang pada waktu di Dukcapil saya punya inovasi ini, disangkanya terlalu berlebihan ini. Itu satu hal yang wajar. Pro dan kontra di dalam satu konsep itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menanggapi masyarakat, sampai nggak, Pak, kemudian ke dari tetangga segala macam. Ini kan karena ini menyangkut langsung ke rumah warga, kan, sampah itu. Betul. Kalau komplain segala macam nyampe sampai ke rumah, Pak.
maksudnya? Persoalan warga soal sampah segala macam sekarang. Iya. Nyampe ke rumah Bapak juga. Warga ada, dan tetangga. Ada beberapa hal. Pertama dari obrolan kecil, mulai dari bercanda tadi. Wih, Bapak lagi ngetop nih gitu. Tapi ujung-ujungnya itu benar enggak sih, Pak gitu. Begitu, Pak mau silaturahmi begitu ujung-ujungnya itu angkanya gede amat sih, Pak katanya. Itunya buat apa sih? Jadi orang tuh selalu melihat dari kacamata yang berbeda. Dan alhamdulillah, dari beberapa kali pertemuan tidak pernah ada yang nanya apa yang akan diperbuat. Enggak. Enggak ada gitu. Saya juga bingung mau menjelaskan, enggak ditanya masa saya ngejelasin. Nah, ini masalahnya, ada beberapa hal, karena memang apa yang akan kami lakukan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan masalah bantuan ini, ya seandainya ini terrealisasi, ini ada satu konsekuensi risiko yang harus kami tanggung dari dinas, itu mengenai waktu. Nah, gimana tuh, Pak? Begitu pada saat uang ini turun, mampu nggak menyelesaikan dalam waktu yang sekian? Ini taruhan jabatan saya sebetulnya. Artinya, kenapa saya katakan ini taruhannya jabatan? Karena dari beberapa program kegiatan yang kami anggarkan di dalam kegiatan perencanaan dengan Tangsel ini kan belum tentu anggaran ini ada semuanya di sini. Semuanya ke LH. Betul. Karena ini sedang kami kaji. Kami nggak akan sembarangan. Dengan apalagi dengan adanya sistem keuangan yang baru. Apakah itu dimungkinkan? Kalau tidak dimungkinkan, lantas apa yang mau saya sampaikan? Nah, tapi kalau misalnya tidak dimungkinkan ada itu anggarannya ada di LH sepenuhnya, bagaimana dengan di OPD lain? Akan tetapi muaranya tetap kepada TPA. Betul. Nah, itu yang sedang coba kita membahas. Tapi kalau saya harus setiap menerima tamu selalu membicarakan itu, saya nggak akan selesai kerjanya. Jadi saya sibuk saja dengan adanya permintaan pertemuan dari masyarakat. Kapan saya selesai kerjanya? Waktu terus berjalan. Nah, nanti ini jangan miskomunikasi lagi. Angka sekarang misalnya katakan 40 atau 48. Waktu ini kan terus berjalan. Angkanya kan berubah dengan secara otomatis. Kita ini bicara bulan Januari loh. Maraknya ini kan bulan Desember. Ternyata berat jadi Pak Ipianto. Jadi jangan sampai ditutup. Kok kompensasinya kayak begini katanya? Kok nggak sesuai? Loh, bukan nggak sesuai. Waktu kan udah berjalan. Betul. Dan warga nggak mau tahu itu, Pak. Nah, tipping fee atau retribusi terkait dengan itu kan berdasarnya kan adalah progres. Ya. 400 ton itu yang disampaikan, itulah ukuran maksimal yang kami batasi. Oh, itu maksimal. Belum tentu tiap hari maksimal. Belum tentu akan tiap hari 400 ton. Sementara ukurannya di per kilo, Pak ya? Iya, kita menghitung per kilogram, perhitungannya dengan tonase gitu. Ada juga yang mengatakan, apa itu nggak terlalu kecil tipping fee-nya? Ukurannya dengan mana? Daerah lain, oke. Lihat Jawa Barat. Kita lebih tinggi mengenakan tipping fee kepada Tangsel. Oh, kita lebih tinggi, Pak ya? Iya, karena apa? Karena memang kita ini perlu pembenahan. Mudah-mudahan dengan tipping fee atau retribusi semacam ini dapat memberikan perubahan kepada TPA kita. Dan di dalam angan-angan saya, mudah-mudahan cita-cita saya tercapai untuk merubah TPA ini menjadi destinasi dan edukasi. Amin. Seperti apa tuh, Pak? Ya, ke depan itu nanti kan kalau seandainya sudah tertata api, sudah baik, itu kan dijadikan sebagai salah satu objek wisata. Yang saya rubah adalah mindset. Mindset cara orang berpikir bahwa TPA itu hanya tempat buang sampah, tapi misalnya juga. Tapi nanti bisa justru menjadi. Insya Allah ke depan juga kami juga sedang melakukan pengujian-pengujian dari beberapa bahan-bahan yang ada. Bagaimana menghilangkan sampah tapi dari sampah juga. Oh. Itu yang sedang coba kita lakukan. Mantap. Mudah-mudahan terrealisasi itu, Pak. Amin, amin, amin. Mohon doanya saja. Ini makin seru, tapi kita akan jeda dulu. Akan kita korek seperti apa sistem persampahan termasuk volume sampah di Kota Serang perharinya. Yeah. Tapi setelah jeda berikut. Ya, kembali lagi bersama saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Masih dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Ipianto. Pak, kita lanjut Pak ya. Pak Ipianto ini tenang walaupun banyak sorotan. Pak, soal Kota Serang, sampah menjadi salah satu yang disorot terkait dengan memang ini berkaitan dengan wajah begitu ya. Betul. Wajah ibu kota Provinsi Banten. Betul.
Nah, seperti apa sebetulnya Pak volume sampah termasuk LH dalam apa pengangkutan dan lain sebagainya? Seperti apa Pak? Ya, jadi pertama kita berbicara dari sistem pengangkutan. Pengangkutan. Kalau kita berbicara masalah jumlah penduduk di wilayah Kota Serang ini kurang lebih sekitar 659.000 ya? Iya, koma sekian. Artinya kita sudah bisa menghitung untuk jumlah sampah yang ada di Kota Serang itu berapa. Hmm. Kalau kita hitung per hari berdasarkan teori, ya, berhitung dengan berdasarkan teori, itu kurang lebih sekitar jumlah sampah yang masuk itu, jumlah sampah yang ada di Kota Serang itu 1.652 kubik. Per hari? Per hari. Kalau kita berhitung tonase kurang lebih sekitar 800 ton. Oh. Nah, dari jumlah 800 ton itu, berapa yang terangkut kepada TPA? Hmm. Yang terangkut itu hanya 400 atau 300 sekian. Yang terangkut 300 ton sampai dengan 400 ton paling banyak. Kenapa tidak terangkut semua? Pertama, yang menjadi persoalan ketersediaan armada. Hmm. Kalau kita berhitung kebutuhan armada dari 1.600, satu armada itu kemampuannya 6 kubik. 1.600 dibagi 6 kubik, armada yang diperlukan itu 270 untuk satu rit. Yeah. Kita hemat, dibikin 2 rit, angka masih di angka 180. Kita irit lagi, pegawai itu suruh 3 rit ngangkut, itu masih di angka 90. Hmm. Nah, dengan keadaan seperti ini, keberadaan armada kami hanya 35. 35 untuk dump truck 23, amrol 12. Itu disebar seluruh Kota Serang? Sekota Serang di 6 wilayah kecamatan. Tapi kita lebih fokus di Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok dan Kesemen. 3 kecamatan kita fokus. Karena itu yang lebih tinggi volume sampahnya? Betul. Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di sana. Oh, nah itu Pak sistemnya ditempatkan dulu di satu tempat, baru ke Cilowong seperti apa? Nah, ini kadang-kadang informasi juga ini simpang siur. Kewajiban kami dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang kebersihan, kami itu berdasarkan ketentuan aturan, kewajiban kami hanya mengangkut sampah itu dari TPS yang sudah kita tetapkan atau yang kita tempatkan untuk diangkut ke TPA. Oh. Dengan adanya TPS-TPS liar, itu bukan kewajiban kami. Memang banyak TPS liar ya? Yang sampah di pinggir jalan itu kami menyebutnya TPS liar. Itu TPS liar. Dan nggak mungkin diangkut, kenapa ya? Karena liar. Diangkut, tapi bukan kesalahan kami. Itu adalah kesalahan dari masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempat yang kami tetapkan. TPS yang kami miliki saja jumlahnya 92. Alhamdulillah sekarang kurang lebih hampir sekitar 80. Hmm. Artinya ada beberapa yang hilang, rusak, ini segala macam. Ya, sehingga dengan mempertimbangkan itu kami mencoba menyediakan bak kontainer sampah sebagai salah satu upaya kami untuk menyelesaikan persoalan dengan banyaknya TPS yang rusak dan hancur. Kalau petugas sendiri Pak, jumlahnya sekarang berapa? Itu kurang lebih sekitar 624. Petugas itu Pak? Petugas kebersihan ya. Yang masuk ke rumah-rumah itu kan ya? Nah itu tergantung. Hmm. Ada yang di rumah itu oleh pihak ketiga. Oh. Ada yang secara langsung dilakukan oleh kami, tapi kami tidak langsung kepada rumah-rumah itu. Jadi tidak langsung disentralkan di satu titik di mana baru petugas kami masuk. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, bagaimana dengan sisa sampah yang tidak terangkut? Nah, ini karena dari perilaku masyarakat yang memberikan satu kemudahan untuk perilakunya yang seperti itu membuang sungai. Membuang sampahnya ke sungai, ke drainase, ke irigasi, sehingga pada saat musim penghujan meledak, meluap, akan timbul banjir. Di Kota Serang masih ada yang buang sampah ke sungai Pak ya? Masih. Nggak gaul banget. Ini artinya merupakan salah satu tugas kita bersama. Artinya begini, persoalan sampah itu bukan persoalan Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi persoalan kita semua. Betul. Karena masalah sampah itu adalah masalah yang sangat-sangat dibicarakan di tingkat dunia. Hmm. Tapi Pak sebagai kepala sebagai komando gitu ya, komandan yang bidangi di persampahan kata begitu ya, lingkungan hidup. Bapak sudah melihat beberapa daerah yang mungkin menurut Bapak pantas nih buat referensi Kota Serang. Pernah kita berkunjung kepada beberapa daerah. Hmm. Seperti Bali. Bali itu di Kelungkung, Denpasar. Hmm.
termasuk daerah Jawa Tengah sana, Magelang dengan Jogja juga pernah. Akan tetapi dari hasil kunjungan kerja dari kedua tempat itu, tempat tersebut, kuncinya satu. Apa itu? Kultur. Budaya. Budayanya. Disiplin ternyata. Bukan salah satunya disiplin. Antara lain uang salah satunya disiplin. Akan tetapi hal yang sangat menarik, mereka tuh punya keterikatan bahwa bersih itu akan menarik daerah dia. Tanggung jawab. Iya. Kita nggak punya itu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kami berulang-ulang, malah kami yang kena marah. Oh, Bapak yang disalahin? Ya, artinya kalau itu adalah tugas pemerintah. Dan anehnya lagi, iya, mereka tidak membayar retribusi, marah gitu. Apalagi bayarnya. Nah, ini kenapa retribusi kami itu tidak menentu. Karena kembali lagi kepada tanggung jawab. Iya, berat juga, Pak ya? Iya. Iya, dalam banget. Nah, Pak, artinya ada pendekatan yang harus dilakukan. Salah satunya mungkin sosialisasi, pemahaman, dan lain sebagainya. Betul. Seperti apa kemudian dinas melakukan itu kepada masyarakat? Ya, kalau bicara seperti itu juga ada. Ini adalah merupakan kebijakan kita bersama. Hmm. Artinya kami juga sangat berharap dukungan dari dinas-dinas yang lain terkait dengan tanggung jawab seperti ini. Untuk masalah sosialisasi, kami juga tidak kurang-kurang, ada beberapa kali pertemuan-pertemuan, tapi dengan keterbatasan pembiayaan dan anggaran yang ada pada kami, sudah barang tentu kami mencoba menyesuaikan bahwa dari beberapa komplek kami mengundang, dan mudah-mudahan harapan kami dengan hal itu, mereka dapat menyampaikan kepada yang lain. Itu harapan kami. Nah, Pak, kalau sekarang mungkin dengan situasi begini, artinya bahwa sampah menjadi persoalan utama yang perlu diprioritaskan oleh Pemkot begitu. Nah, iya, dalam dukungan anggaran seperti apa tuh, Pak? Soal kebersihan, soal sampah. LH sendiri melihat ini di tengah keterbatasan, ya Pak bilang bahwa Pemkot adalah termasuk daerah yang kurang mampu gitu. Iya. Dalam porsi anggaran seperti apa sih, Pak? Kita sangat kecil. Sangat kecil, tapi kalau orang melihat anggarannya, wah, ketika dibagi, ya, yang kebagi itu ya, dibagi itu kecil. Karena apa? Yang wah itu adalah tenaga honorer. Oh, iya. Itu tenaga honor aja, itu uangnya itu, anggarannya itu kurang lebih hampir mencapai 19 miliar. Itu, Pak. Betul. Dan saya melihat penghasilan atau gaji daripada tenaga honorer itu, mohon maaf, itu pun tidak memadai. Itu sekota Serang atau cuma di honor itu 19 miliar tuh? Iya, sampai empat DLH. DLH. Iya. Satu DLH 19 itu, Pak. Iya, dengan jumlah personil 624. Betul. Itu. Ya, artinya gini, Pak. Artinya kan sebetulnya kalau dalam masa untuk kita, satu tahun ya. Dalam masa pandemi misalnya, artinya kan kalau saya melihat dari jumlah kebutuhan SDM yang dibutuhkan, lalu kemudian pendapatan yang bisa dihasilkan. Betul. Sebenarnya banyak potensi di sampah ini, Pak. Maksudnya? Pertama, potensi PAD kalau dikelola dengan benar. Iya, yang betul. Kedua, membuka lapangan kerja. Betul. Ada sistem yang Bapak sudah rancang atau Bapak ingin apa, konsep-konsep terkait ke arah sana, Pak? Ada. Jadi begini, saya menyadari saya juga tidak akan memaksakan kehendak saya. Hmm. Dan saya juga tidak menganggap saya adalah heroik yang harus diperhatikan. Hmm. Dengan keterbatasan anggaran itu, saya ingin mencoba mengolah satu produk atau satu inovasi yang bisa kami tampilkan. Bagaimana menyelesaikan satu persoalan untuk dihilir jumlah sampah itu mengecil. Nah, yang saya lakukan adalah melakukan penanganan persoalan sampah di hulu. Dengan mencoba untuk melibatkan masyarakat dalam skala kecil yang saya uji coba ini adalah skala kecil. Saya bahasa kerennya pilot project. Nah itu coba saya memfungsikan TPS 3R yang selama ini diam. Oh iya. TPS 3R ini di Kota Serang ada 13. Selama ini diam, tidak ada apa-apanya. Non aktif. Ya. Jadi saya coba aktifkan sekarang itu dengan melakukan kolaborasi masalah TPS 3R dan penggiat lingkungan terkait dengan penanganan maggot.
Kalau kita bicara hanya TPS 3R itu kan hanya melakukan pemilahan, menggunakan, dan mengurangi sampah. Artinya masih ada tersisa residu. Ya. Nah, bagaimana hal ini supaya di TPS 3R ini berfungsi secara maksimal, tidak menyisakan residu. Dengan adanya penggabungan, hal itu alhamdulillah sekarang sudah bisa terwujud. Sudah, Pak ya. Alhamdulillah, walaupun tidak menggunakan APBD. Karena ini adalah merupakan uji coba, teman-teman dan saya sendiri, baik kabitnya, baik kasihnya, maupun sekdisnya, maupun penggiat lingkungan, maupun yang peduli lingkungan, maupun dari organisasi yang betul-betul peduli seperti bank sampah, kalau mereka punya uang, masuk uang itu semua. Masalah besar dan kecil itu relatif, sesuai dengan kemampuan dari kita masing-masing. Ada 500, masuk 500. Ah, ini diolah secara bersama-sama. Dan itu baru berjalan kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Kita menangani persoalan masalah magot, termasuk yang non ini juga kita tangani juga. Seperti kita membuat kursi dari drum bekas, membuat bunga dari plastik, lantas juga kita membuat juga banyak hal-hal itu yang terutama magot, kita sudah mulai melakukan, sudah banyak pemesanan. Dan uniknya lagi, yang mesan itu bukan orang Serang. Nah loh, Demar. Yang mesan itu justru orang Lebak, orang Pandeglang, orang Tangerang, dan Jakarta. Orang kata Serang mana? Nah, sama halnya dengan TPA yang kita lakukan untuk kita lakukan bagaimana mengolah satu sampah, itu pun sama. Dan tadi saya menyinggung, saya kunjungan ke daerah ini, ke daerah. Alhamdulillah, Mas. Mereka berbalik yang berkunjung kepada kami. Sekarang. Dari apa yang mereka cari di kota Serang soal sampah? Salah satunya terkait apa sih yang ditangani oleh TPA di kota Serang ini dengan adanya mendatangkan mesin karbon. Benar. Dr. Iseni tersebut. Mereka penasaran, ingin mengetahui. Ya alhamdulillah, saya untuk menyampaikan itu, saya jelaskan dengan kemampuan yang ada pada saya berbicara tidak mengada-ada, tapi apa yang saya rasakan dari hasil itu. Walaupun semua orang bisa lakukan. Iya. Akan tetapi hal ini merupakan satu keberanian dari satu perusahaan, berani menaruh mesin tanpa kami beri biaya 1 rupiah pun. Oh, 0 rupiah. Lalu operasional dari mana mereka? Biaya sendiri. Bisa ya? Karena, nah ini, jadi kalau ada, saya ingat omongan Pak mantan wali kota, Pak Hairul Jaman. Nah. Ini kebetulan yang ketemu orang gila sama orang gila, katanya. Perusahaan, kok ngambil risiko, buang-buang duit, apa yang lu cari gitu kan? Nah. Ini kepala dinas kok berani ngundang-ngundang, emang udah jaminan itu bakal kerjasama? Kan begitu. Jadi berangkat itu sama-sama menjadi narasumber. Begitu kami expose, kami bicara, akhirnya ada satu ketertarikan antara saya dengan ini, kita ngobrol sore. Begitu ngobrol sore, apa? Oh, teorinya ngobrol-ngobrol. Bisa nggak nyelesain sampah? Bisa, buktikan. Buktinya kan bawa mesin ke sini. Biayanya? Ya saya nggak ada. Tapi loh, mau. Tapi gimana katanya gini? Loh, Bapak itu dokter di bidang teknik, bidang teori. Saya ini bukan orang eksak loh, saya orang sosial. Orang hukum itu selalu bicara fakta. Bener nggak itu kan gitu kata saya. Kata dia, ini menarik juga nih, saya ditantang seperti ini kan. Nah, hal itu akhirnya terjadi dan alhamdulillah sampai sekarang kami tidak pernah bayar sama dia. Dan itu terus melakukan uji coba. Sama ini gimana uji cobanya, Pak? Uji cobanya itu antara lain menghasilkan karbon, dan itu kita sudah uji lab. Yang kedua itu biodisinfektan yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat Kota Serang dan pemerintah Kota Serang. Biodisinfektan sebagai salah satu membantu disinfektan. Nah, bio ini kan hidup. Artinya dia dapat membasmi bakteri, tapi dia tidak berbahaya pada makhluk hidup. Oh, ini. Dan itu sudah dipergunakan sejak bulan Maret sampai dengan sekarang. Tahun kemarin? Ya. Oke. Nah, Pak, kembali lagi ke sini. Ini kalau tadi soal teknis. Nah, sekarang kembali lagi soal MOU. Ya. Nilai 4, saya mendengar 40 miliar kalau nggak salah, potensi yang diterima dari Tangsel. Dan itu menurut saya, nilai yang akan disorot orang bahwa itu akan milik Bapak, milik DLH. Iya. Padahal itu untuk Pemkot. Bapak akan menanggung beban nilai MOU. Gimana, Pak? Kalau misalnya ternyata tidak dengan nilai itu, kemudian orang menghitung-hitung dengan apa yang mereka, ini kalau nggak sesuai dengan nilainya, iya, jabatan Bapak dipertaruhkan. Betul. Gimana Bapak melihatnya?
Nah, saya harus menjelaskan apabila angka ini clear kami dengan Tangsel. Ya katakan 40 miliar misalnya bilang tadi. Kalau itu 40 miliar clear, itu masuk kepada kas daerah, bukan kepada kami. Rekeningnya langsung kepada kas daerah. Dari kas daerah terserah wali kota atau pemda. Bagaimana keputusan wali kota menempatkan terhadap posisi itu? Tapi saya sudah bicara dengan beliau. Pak, saya katakan ini kita akan berandai-andai, bermimpi kita. Kalau iya terrealisasi uang itu, saya mohon semua teralokasikan untuk pembangunan TPA. Nah, pada prinsipnya Pak Wali tidak mempersoalkan. Nggak ada masalah. Orang itu juga memang permohonannya untuk kepentingan LH kok. Artinya wali kotanya punya concern dalam soal sampah. Betul, artinya beliau serius. Beliau tidak bisa serius pada saat, ya gimana, karena PAD tidak ada, mau diapakan. Jadi bantunya juga ya sebatas itu saja, sesuai dengan kemampuan yang ada pada pemerintah daerah. Nah sekarang Pak, dengan sistem, dengan kondisi begini, artinya Bapak menghadapi situasi yang menurut saya rumit ya. Betul. Tapi Bapak melihat ini sebagai sesuatu yang wajar terjadi dan resiko jabatan. Iya. Yeah. Jadi jalan aja ya Pak? Kalau saya sih jalan saja. Setiap pekerjaan itu pasti ada risiko. Yeah. Yang harus kita hadapi, saya hanya satu. Menyampaikan kepada rekan-rekan saya dan teman-teman saya di Dinas Lingkungan Hidup, kalian jangan pernah mundur sepanjang itu punya niatan yang baik. Karena apa? Ini nanti ujungnya, endingnya akan terrealisasi, dan ini juga akan endingnya membuka mata masyarakat bahwa ini punya nilai manfaat. Karena persoalan perbedaan ini kan karena informasi yang kurang, miss, pertemuan yang kurang, dan ada masukan informasi-informasi yang menyesatkan untuk kepentingan sekelompok atau perorangan. Itu yang saya sangat sangat kecewa kepada orang yang seperti itu. Karena mungkin lihat nilainya, Pak. Betul. Melihatnya hanya satu sisi saja yang ada itu hanya nilainya. Bahwa kalau dibagi rata juga nggak seberapa. Nggak seberapa. Tapi intinya bahwa Pemkot concern dengan persoalan sampah ya, Pak. Iya. Oke lah. Ini saya luar biasa kita kata apa, Pak Ipi. Pak, ini saya pertanyaan sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan pada puas nih, Pak. Jadi nanti kalau ada isu lagi, ramai lagi, Bapak jangan kapok kalau diundang. Insya Allah saya pada prinsipnya siap. Yang penting kita bersama-sama untuk membangun Kota Serang lebih baik lagi ke depan. Amin, karena saya juga warga Kota Serang, Pak. Baiklah, demikian perbincangan yang menarik dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Ipianto. Beliau politisi, gak maaf Pak, birokrat senior. Saya mengenalnya dari Pemkab Serang sekarang. Jadi buat saya yakin Pak Ipi bisalah menghadapi ini dan mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, Pak ya. Amin, amin. Sampah amin, di Kota Serang tertangani. Jadi bukan lagi yang muncul, yang rame bukan lagi persoalannya nanti. Yang rame nanti Bapak bilang menjadi, kita tentu berharap Pak, iya, keinginan mimpi Bapak juga terrealisasi. Jadi saya kalau mau rekreasi nggak jauh-jauh, bisa ke Cilowongan aja gitu. Betul, gitu. Betul. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu dan sukses apa ya? Iya, amin, amin, amin. Oh. Makasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan mudah-mudahan dengan adanya informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian wawancara saya dengan Pak Ipianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.